الحمد لله القائس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh segala suruhan serta meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan kesempatan kita untuk jadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik akan dirahmati dan diberkati olehnya. Mimbar jemaat pada hari ini akan menyampaikan khutbah bertajuk ke arah celik muamalah Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dunia sekarang menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan hebat. Semakin hari semakin bertambah taraf ekonomi umat selari dengan perkembangan teknologi modern, tidak terkecuali juga di Malaysia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, institusi perbankan Islam bermula seawal tahun 1970-an tadi. Hanya sejak beberapa tahun kebelakang ini, masyarakat dunia mulai memberi perhatian serius terhadap sistem bank syariah yang bebas riba dan usul-usul pendirian lantaran temujuk dan krisis yang melanda sistem kewangan konvensional ketika ini yang rata-ratanya berasaskan riba. Menyedari hakikat inilah, Islam sejak daripada awal lagi telah mengharamkan usniaga berasaskan riba yang amat terkait dengan usul-usul kezaliman, penindasan dan eksploitasi. Allah SWT menegaskan secara khusus bahawa usniaga berasaskan riba tidak akan sekali mendapat barakah, malah boleh membawa kepada kecelakaan dan kesengsaraan. Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 276: Yaqabullahu riba yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah khususkan kebaikan harta yang dijalankan dengan melalui riba, dan dia pula menumbangkan sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka pada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Justru sudah tiba masanya umat kembali pada sistem ekonomi Islam yang bukan sahaja bebas daripada unsur riba, tapi yang lebih utama ialah menjunjung prinsip keadilan dan kebajikan dalam usniaga, bebas daripada sebarang penindasan dan kezaliman. Keuntungan yang diperolehi melalui jalan halal akan menjamin keberkatan. Sebaliknya, keuntungan atas angin melalui usia riba hanya akan menjerumuskan umat manusia kepada kecelakaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa sistem ekonomi Islam amat mementingkan aspek keadilan dan keseimbangan antara kebebasan individu dekat masalah awam dan soal agama dekat perkara-perkara keduniaan. Prinsip ekonomi dari Islam tidak hanya bermaklamatkan kebendaan semata-mata, tapi turut bermaklamatkan ibadah yang membolehkan kita mendapat pahala jika diusahakan dan niatkan Allah dan mendapat keredaan semata-mata. Perbezaan yang paling utama di antara sistem ini dengan sistem komersial ialah ketelitian dalam berkaitan dengan halal dan haram yang sudah pasti menjadi tonggak pada kesucian mata kita. Perbankan komersial sememangnya tidak patuh pada prinsip syarak dan bebas menggunakan transaksi atau usia terima dalam segala urusan mereka. Inilah bukti betapa Islam sangat mementingkan soal halal dan haram
Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi amaran keras untuk memerangi golongan yang menghalalkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tuma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saksi-saksi riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah menghilangkan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya, kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini juga mimbar ini mengingatkan agar kita sama-sama dapat menyimak kembali instrumen yang kita sedang sertai sekarang maupun yang bakal kita sertai. Kita perlu pastikan bahawa semua instrumen kewangan tersebut mempunyai syariah. Suasana zirupu yang sedang melanda dengan kita sekarang ini jangan boleh dibawa merebak ke dalam muamalah kita agar kita mendapat keberkatan daripada apa yang kita lakukan ataupun daripada rezeki yang kita berlaku. Pertama, kita cuba elakkan mengambil polisi insurans konvensional sama ada insurans kesihatan, kenderaan ataupun insurans am yang lain di kalangan Malaysia ini ada lebih dari 10 syarikat insurans Islam atau lebih dikenali sebagai syarikat takful yang menawarkan produk Islam ini. Alasan yang diberi bahawa insurans konvensional menawarkan produk yang lebih baik tidak dapat diterima sama sekali kerana produk tawarkan syarikat takful sekarang ini tidak kurang hebatnya. Apa yang penting? Projek tawakal adalah bebas daripada busur, riba, zarah dan juga maisir. Yang kedua, unit amanah yang disetujui perlu dipastikan. Unit amanah ataupun unit trust, perlu dipastikan dilaporkan ke dalam dana yang patut syariah. Sememangnya, bila terlibat dalam pelaburan seperti dalam unit amanah, kita mengharapkan untuk memperoleh keuntungan tinggi. Namun, jangan sekali-kali melabur dan dana yang tidak patut syariah. Yang ketiga, pinjaman perumahan dan kenderaan serta pinjaman pribadi perlu dikasihkan diambil dari perbankan Islam yang semestinya tiada keraguan tentang status halal haramnya kerana telah ditapis oleh pengen syariah yang dilantik oleh bank maupun pengen syariah oleh bank negara sendiri. Yang keempat, pelaburan emas juga perlu diteliti dengan baik keadaan pelaksanaannya kerana emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang mempunyai syarat-syarat khusus untuk berusniaga. Secara ringkasnya, bila disebut pelaburan ataupun pembelian emas yang patut syariah, mesti wujud emas fizikal tersebut dan mesti berlaku pembelian emas tersebut dalam waktu itu juga apabila pembayaran tunai telah dibuat. Yang kelima, pertandingan yang kita anjurkan maupun yang kita sertai perlu dipastikan jadi unsur judi yang mana hadiah pemenang pertandingan perlu dipastikan tidak diambil daripada yuran penyertaan peserta pertandingan. Kita mungkin tidak pernah terfikir untuk berjudi, namun hakikatnya sebagai masyarakat terjebak dengan judi model seperti ini. Cukup sekadar beberapa contoh yang patut konsisten sebentar tadi untuk kita sama-sama renungkan agar semua instrumen kewangan kita patuh syariah. Ejen-ejen atau perumit yang terlibat dengan instrumen kewangan kita perlu memainkan peranan penting agar dapat mendidik masyarakat hanya menyertai instrumen yang patuh syariah. Jangan sekali-kali menawarkan produk yang tidak patuh syariah walau sehebat mana pun produk tersebut. Perlu diingatkan di sini bahawa matlamat tidak menghalalkan syariah. Kita mampu menjaga makan minum kita daripada terharam. Oleh itu, kita juga sepatutnya patut mengelak dari sifat dan muamalat yang tidak patut syariah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
الذين يأخذون الربا لا يقيمون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى له ما سلف وأمره إلى الله فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Maksudnya, orang-orang yang memakan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, mereka seperti berdirinya orang yang dimaksud syaitan dengan turun-turun ayam kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berjual beli ataupun berniaga itu sama dengan riba. Allah menghalalkan jual beli dan melarang atau mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan atau larangan dari Tuhannya lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserah kepada Allah. Dan siapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 275. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.